perempatan kantor pos, ya itu ada BNI Bank Legenda, itu sementara ada kantor pos besar Jogja. Belok kiri lurus ke Kraton, kayak kiri. Cor keren banget. Oke, lanjut nanti. Ini terus bintang 9 Journey. Pemirsa, karena tadi tidak boleh untuk lewat ya, jadinya saya lewat ring road ini. Ring road kiri sana itu ke Jogja, ke jalan yang biasa itu Purwokerto Jogja Kamping. Katanya macet-macet ini. Yang ke utara enggak, nyaman, lancar. Daripada tadi lewat Wirobrajan kanan dan lain-lain ya, masih terkena lampu merah, ramai, macet. Golongan sepi sih ini, bukan golongan rame pemirsa. Golongan sepi.
hati-hati. Saatnya berlari-lari seperti di jalan tol, jalan yang lurus. Guys, jalan layang, guys. Jalan-jalan masuk seperti tadi, Sleman Magelang, yes. Bawa itu Wates Jogja, jalan layang Jogja ini. Selalu mendampingi susah senangnya suami. My family, my passion. Oke. Okay. Job Pak Supir, keren. Gendeng. Halip dari kiri. Hampir aja kena itu. Thank you.
anak dalam bicara dalam. Kalau gini sore cepat pulang kerja ya sudah. Gas.
Soalnya ini konsentrasi nyetir ya, pemirsa. Panjang sekali antriannya. Masuk kota Mundilan, pemirsa. Thank you.
kota. Ah. Mohon maaf ya pemirsa. Terang sekali.
kiri pemirsa, mau lurus itu ke Magelang. Taman Rekreasi Mendut, wah ini ada baru Taman Rekreasi Mendut. Isinya apa itu? Silo nggak ini pemirsa? Mataharinya sangat duas sekali ini. Cerah banget. Waktu menunjukkan jam 4:30 pemirsa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kali-kali lewat sini saya kurang paham dengan sungai ini pemirsa, mohon maaf. Lurus Candi Borobudur, Pondok Setumbu, Purwo kanan ke Purworejo, kita ambil jalur yang ke kanan. Ada wisata keren sih di sini, Swargabumi. Sudah sore, sudah limit waktu. Teman-teman deh, next trip mundur ke barat lagi berarti. Belok kiri pintu masuk utama ke Candi Borobudur. Pintu masuk utamanya adalah sini. Cemara Tunggal. Separuh sama bus lain itu. Lem. Ambil yang lurus. Lewat sana juga bisa. Lewat Candi Borobudur.